Oke, brother, ketemu lagi dengan saya, Koendra. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki. Amin. Seperti biasa, kita akan review seputar produk sound system. Di video kali ini, kita akan review subwoofer dari JBL. Jadi, di sini sudah ada contohnya. Ini adalah JBL Passion 12. Teman-teman, kalau ada yang tanya, ini barang apa? Ini adalah subwoofer aktif 12 inci. Ya, sebelum kita review, kita kasih intro dulu, guys. Dari tampilannya saja sudah keren banget ya. Kalau dari desainnya ini gold di atasnya, terus RAM dan ada logo JBL. Kalau sekilas dari depan, tampak depan ini keren. Jadi kalau buat karaoke atau cafe ya, teman-teman juga bisa menggunakan subwoofer aktif JBL ini. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang tanya fungsi subwoofer itu seperti apa? Ya, kalau fungsinya hanya bass saja ya. Tidak ada keluar vokal atau tweeter, hanya woofer. Jadi keluarnya hanya bass tok. Seperti itu ya. Nah, kita lihat untuk di bagian belakang. Oke, tampilan belakang seperti ini. Di belakang ada tulisan JBL Passion 12. Ada tombol power. Di bawah sini ada, teman-teman kalau geser ke kiri, ini auto. Auto itu fungsinya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada sinyal, dia baru hidup. Kalau di off-kan, ditaruh tengah. Kalau di model on, on terus dia, seperti ini. Jadi ada tiga mode ya, mode off, auto, dan on, seperti itu. Oke, di atas ini ada line input ya, left dan right. Terus outputnya left dan right juga. Nah, ini khusus yang RCA inputnya. Dan di bawah sini ada, teman-teman juga bisa pakai input jack XLR dan output XLR female, seperti itu ya. Di samping ada knob volume, crossover, dan fasenya. Ini kalau diputar 180, kalau diputar ke kiri 0. Seperti itu untuk tampilan di belakang. Di atasnya sini, ini bisa buat stand tripod ya. Tapi saya belum tahu ini buat tripod yang seperti apa. Yang pasti ini ada grillnya nih. Grill atau apa ini ya? Yang seperti bisa diputar, seperti itu. Oke, untuk aksesoris Passion 12 ya. Yang pertama ini manual book ya. Nggak tahu manual book atau apa. Bahasanya Inggris tulisannya. Nggak bisa bahasa Inggris ini. Oke, ini tampilan-tampilan untuk dimensinya seperti apa, ukurannya ya. Terus untuk tata letaknya di mana yang bagus. Oke, dan satu buah kabel power buat hidupinnya. Itu aja sih. Kartu garansi tidak ada. Karena sekarang untuk JBL sudah daftar online untuk kartu garansinya. Info yang didapat sih Go Green katanya. Jadi tidak dicetak lagi untuk kartu garansinya. Daftar online di websitenya ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, JBL Passion 12 ini ori atau tidak? Ini original ya. Tidak ada yang KW-KW. Kalau made in ya, teman-teman lihat sendiri, made innya made in China juga. Ya, China bukan berarti KW ya. Nah, dulu saya juga pernah review subwoofer JBL juga yang tipe Studio Sub 260P. Nah, dari tampilannya saya lebih seret yang lama. Kalau yang dulu itu untuk bahannya kayu, tidak terlalu berat, ya kan? Kalau dari segi suara menang yang lama sih. Kalau segi glare-nya sih lebih glare yang seri lama dibanding yang Passion 12 SP ini. Itu menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman ada masukan ya silakan komen di bawah. Nah, kalau yang di depan ini akan pakai RAM. Kalau yang lama itu ada casingnya sendiri. Dan untuk bahannya yang 260P itu ada nuansa-nuansa kayu gitu ya. Jadi elegan banget lah istilahnya. Dan untuk yang Studio Sub 260P itu sudah lama kosong. Jadi di toko Titanium Audio sudah tidak ada tipe produk yang tadi 260P itu. Sudah lama kosong. Ya mungkin ini sebagai penggantinya sih ya. Tapi nggak cocok sih. Nggak tahu kenapa. Ya, saya lebih seret yang lama, seperti itu. Dan untuk watt-nya sendiri, ini 300 watt. Oke, tanpa basa-basi, sekarang kita tes aja untuk suaranya. Oke, sekarang kita nyalakan untuk musiknya.
Jadi untuk woofernya getar juga nih. Ini volume sudah hampir maksimal. Kelihatan ya. Saran saya sebelum teman-teman nonton ini pakai headset untuk dengar suara subnya ya. Ya, seperti itu untuk suara subwoofer ya. Cuman jaduk-jaduk tok yo. Ya, sekarang kita tes musik dangdut ya. Yuk, kita nyalakan. Ya, seperti itu ya untuk suara jeduk-jeduknya ya kalau bedang tuh seperti itu. Ya, mungkin gitu aja untuk review subwoofer aktif dari JBL tipenya Passion 12. Nggak banyak yang bisa saya tes ya, cuman subwoofer yang mau tes apa lagi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah. Untuk harganya ini 5.100.000 di toko Titanium Audio. Untuk pembelian teman-teman bisa langsung di Shopee. Nanti linknya akan saya taruh di bawah. Tetap subscribe di channel Kohendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Kohendra, thanks for watching.